Mic-nya lupa kita tutup ya. Gak apa-apa lah, kagok. Kau Seputih Melati. Ini lagu tahun 90-an kalau gak salah. Benar. Kau Seputih Melati itu nah, arti literary bukan? Nah, di sini ini yang hebat. Yang saya suka dari lagu-lagu zaman ini adalah, ini penyanyinya adalah Dian Pepe, Dian Pulang Pergi. Iya. Dian Pramana Putra. Ini teh, judulnya kan itu ya, Kau Seputih Melati. Nah, dia melihat bahwa melati itu tumbuh di antara lingkungan yang tidak benar. Melati teh. Tipu jahat. Jadi, ini menceritakan tentang seseorang yang dia sebenarnya putih. Bukan dalam arti literally, tetapi karena dia hidup di antara semak belukar, membuatnya tidak terlihat. Kesannya dia juga jelek. Gitu. Ini banyak ya di sekitar kita, orang-orang yang terlihat jelek karena lingkungannya jelek. Padahal, nih. Putih dan bersih, kau tumbuh di antara belukar berduri. Akan tak peduli lagi, meski dalam hidupmu kau hanya memberi. Sudahlah, kita baca SMS aja. Soalnya saya belum sempat berpikir. Waktu berlalu begitu cepat di hari ini, terus terang buat saya. Jadi saya belum sempat mempersiapkan apa yang harus saya omongkan malam ini. Halo, tadi sampai mana, Lam? Terus. Ini banyak yang SMS soalnya. Anda juga kalau mau berbagi ke sini.